Iya, betul. Malu nggak malu ya terpaksa lah begini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini saya mau cari lagi. Yuk kita coba review ibu-ibu yang sedang lewat ini. Bu, lagi ngapain? Cari apa? Cari nyari. Boleh ngobrol-ngobrol bentar? Sambil ngobrol, sini di sebelah sini. Maaf ya, saya videoin sekalian. Mau nanya-nanya. Nih, jualnya di mana? Pak Wahid. Udah lama kerja kayak gini? Udah berapa lama? 2 tahun. Ibu namanya siapa? Namanya Oya. Ibu Oya, aslinya orang? Orang Sukabumi. Di sini tinggalnya di mana? Kampung Sawah. Kampung Sawah. Ini kerja gini udah 2 tahun. Ya? Ini udah berapa kilo nih dapat nih kira-kira? Oh, ini ada kampung-kampung udah kertas, ada apa? Begitu, gitu. Udah lama ya? Udah. Terus suaminya, anak? Suami saya meninggal, anak saya juga meninggal. Oh, jadi ibu sendiri? Enggak, cuma tiga. Sekarang anak saya juga enggak ada lagi. Cari kerjaan. Anak lagi cari kerja? Iya, cowok, yang bontot. Umur berapa? Umur 23. Oh, udah 23 umurnya. Terus udah dapat, belum dapat? Katanya belum ikut temannya, di mobil. Oh, di mobil, di mana? Terus ibu ini kelilingnya kemana aja? Kelilingnya aja, tapi dari sekolahan kapling situ. Oh, dari sekolahan kapling sini? Oh, di situ. Biasanya berapa kilo sehari dapat? Tahu, kan nggak jualnya seminggu sekali, paling dapat. Oh, dikumpulin dulu ya, dikumpulin. Biasanya sekilo dijual berapa kalau sekilonya? Murah. Berapa? 2.500. 2.500. Terus biasanya dapat berapa kilo? Sesering seminggu dapat 30-40 gimana ya namanya. Oh, dikumpulin dulu di rumah gitu. Dipilih-pilih gitu ya. Oh, gitu. Biasa jalan jam berapa? Kadang-kadang berapa? Aku subuh. Dari subuh. Subuh pulang jam 6. Udah istirahat di rumah. Baru kan berangkat lagi jam 2:30. Oh, gitu. Jadi cuma sebentar ya, tapi lumayan lah dapatnya. Udah biasa ya kalau ini? Kalau dikumpulin sih lumayan. 40 ribu, buat apa sekarang? Iya, 40 ribu sehari. Seminggu ya? Gimana kalau lagi sepi ya? Sepi, ini juga di sekolahan aja dapat kertas putih ini, makanya berat. Oh, gitu. Emang kertas putih bisa dijual juga? Iya. Lebih laku tuh? Lebih laku berat? Juga. Semuanya laku. Laku. Apa di Jakarta nggak ada laku, kaleng-kaleng laku. Kaleng laku susu, ya. Paling apa nggak. Jadi rajin mengutin gitu. Iya, ya kalau nggak nyari makan sendiri ya gimana? Mau makan di sini rumah ngontrak. Oh, ngontrak sebulannya berapa, Bu? 300. 300 ribu. Hmm. Itu gubuk. Ya itu pinggir situ, pinggir itu apa? Seberang sini kelihatan itu gubuk-gubuknya. Sebelah mana? Yang pakan di mana? Oh, di situ. Iya. Oh. Di situ namanya Kampung Sawah ya? Ini jalan nih begini. Jalan sebetulnya nyebrang. Kuat nih ibu, ya, kan berat. Kuat lah, emang ini berat. Berat. Ya ampun, ini banyak banget ini. Gitu ya. Yeah. Ini saya nih ada sedikit makanan buat nambah-nambah ini. Tapi maaf ya pakai tangan kiri. Oh ini. Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ini maaf saya videoin. Ini juga buat tambahan jajan. Oh iya. Ya. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Semoga berkah ya bu ya. Oh, iya, amin. Sehat-sehat selalu. Umurnya berapa ya bu? Aku awal 60 lebih kali. 60 lebih? Iya. Suami meninggal tahun berapa? Udah berapa tahun? 5 tahun ada suami saya. Udah 5 tahun yang lalu. Dari dulu? Kalau dulu sih jualan di Cawang. Tapi kan namanya orang digusurin katip dulu ya. Iya, ah, betul. Kerja aja. Kerja di sini, di laut. 2 tahun berhenti. Namanya udah tua ya. Iya. Nah, lebih baik mulung deh di kampung orang lain. Udah gak apa-apa, yang penting halal bu. Iya. Cari uang halal lah begini. Iya, lah. Betul. Malu nggak malu ya terpaksa lah begini. Iya, nggak apa-apa bu. Yang penting ibu ikhlas, sabar iya, gitu. Iya. Kalau ada nyuruh nyuci di rumah nyuci. Oh gitu, alhamdulillah ya ada ya. Disuruh sama orang. Iya. Ya namanya orang usaha ya. Betul. Yang penting jangan nolong aja. Bener bu, bener. Yang penting ibu selalu semangat aja sih dong. Iya.
Ya udah gitu aja. Makasih banyak ya Bu ya. Maaf nih saya videoin buat liputan-liputan aja ya Bu. Makasih ya Bu. Berat banget tuh ya. Hati-hati ya Bu. Mau jalan.